Ebi yang merupakan peserta Liga Dangdut Indonesia berasal dari Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Salah satu dari 5 orang peserta perwakilan Provinsi Jambi yang berhasil lolos masuk audisi kompetisi Liga Dangdut Indonesia yang nantinya akan disiarkan secara langsung di salah satu stasiun televisi swasta di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2018. Pada Selasa pagi, Ebi secara resmi dilepas oleh Bupati Muaro Jambi Haja Mas Nabusro beserta Wakil Bupati Bambang Bayu Suseno dan juga Kapolres Muaro Jambi AKBP Dedi Kusuma Siregar dalam keberangkatannya ke Jakarta. Bupati Masna mengatakan sangat mengapresiasi serta mendukung atas prestasi yang telah dicapai Ebi karena sudah berhasil lolos ke audisi Jakarta pada jenjang bergengsi Liga Dangdut Indonesia sebagai salah satu peserta perwakilan Provinsi Jambi yang tentunya turut mengharumkan nama Kabupaten Muaro Jambi ke dalam kancah nasional. Ebi ke Jakarta membawa nama Muaro Jambi dan Provinsi Jambi. Mudah-mudahan nanti insya Allah berkat dukungan masyarakat Muaro Jambi dan Provinsi Jambi, Ebi bisa mewakili Provinsi Jambi menjadi juara. Kepada masyarakat Muaro Jambi maupun masyarakat Provinsi Jambi, mohon bantu ketik Dida spasi Ebi. Dari Jambi, Ciki Santoso, Tribrata TV. Salam Tribrata.